kami baru saja memulai membuka pelatihan pendamping orang sakit dan kami menyelenggarakannya secara cuma-cuma. Harapan kami dengan pelatihan ini akan membuka lapangan kerja baru. Semua hari ini kami baru saja memulai membuka pelatihan pendamping orang sakit yang kami singkat misalnya sebagai NAPOS, tenaga pendamping orang sakit. Ini adalah angkatan ketiga dan kami menyelenggarakannya secara cuma-cuma. Kalau sebelumnya itu masa pelatihan hanya 2 minggu, dari hasil evaluasi dianggap masih kurang. Kita perpanjang menjadi sampai 2 bulan supaya masa magangnya lebih cukup. Dengan demikian mereka lebih terampil karena mereka membawa nama rumah sakit Ardila itu. Setelah dilatih selama 2 bulan, nanti Ardila itu akan membantu memfasilitasi kalau-kalau ada keluarga pasien yang membutuhkan tenaga pendamping. Mengapa? Karena pasien-pasien stroke sebagian setelah mereka pulang dari rumah sakit untuk melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari biasanya masih perlu bantuan. Mungkin anak-anak tentunya bekerja sehingga tidak bisa secara penuh mendampingi. Maka dengan adanya tenaga pendamping orang sakit atau NAPOS ini, mereka akan mendapatkan bantuan pendampingan. Nah, kami Madriya akan membantu menyalurkan tanpa mengutip biaya apapun. Jadi nanti mereka akan dipekerjakan, kita atur tarifnya, ada yang harian, ada yang membuat, ada yang bulanan, tergantung kesepakatan, tapi Madriya ini tidak mengutip atau memotong biaya spesial pun. Mengapa? Karena ini adalah bagian dari upaya rumah sakit melaksanakan pelayanan unggulan di rumah sakit Ardila ini, yaitu selain PPK, penanganan kecelakaan, pusat penanganan kecelakaan yang dulu disebut sebagai trauma center, pelayanan unggulan Ardila itu adalah pelayanan struktur integrasi. Nah, pelayanan struktur integrasi ini dimulai dari sebelum di rumah sakit, saat di rumah sakit, dan setelah pulang dari rumah sakit. Sebelum di rumah sakit, kita sediakan ambulans jemputan gawat darurat. Di rumah sakit, kita fasilitasnya sangat lengkap, mulai dari IGD, kemudian pemeriksaan penunjang, kamar operasi, kalau perlu operasi, ruang perawatan, rawat inapnya, ada stroke, ada high nursing dependency, jadi perawatan setingkat di bawah ICU atau IRIN, instalasi rawat intensif. Kalau perlu IRIN kita juga punya dan jumlah bed kita paling banyak di sini ada 27. Kemudian kalau perlu fisioterapi bisa di unit fisioterapi atau rehabilitasi medik, tapi di ruang langsung juga ada, nanti kalau mau lihat juga boleh. Setelah itu ketika pulang, mereka kita ikutkan klub stroke, kemudian kalau perlu tenaga pendampingan, nah inilah kalau pasien keluarganya perlu, kita bisa memfasilitasi. Harapan kami dengan pelatihan ini akan membuka lapangan kerja baru. Pelatihan ini secara cuma-cuma memang ada seleksi awal dari segi visi latar belakang yang mungkin bisa baca puisi dia ya, minimal SMP. Jadi nanti mereka akan dilatih hal mendasar mengenai perawatan orang sakit.